aku mau kali ini ada permintaan. Sebenarnya ini karena kamu nanya, akhirnya aku minta. Ada permintaan Kalina adalah supaya tidak membuka ruang konflik kepada siapapun di masa lalu. Makanya Kalina minta aku untuk bisa datengin mantan-mantan aku satu-satu, didampingin dia. Tapi yang menurut dia, akunya itu punya lebih salah daripada dia. Udah ada nama-nama yang udah dicatat, mungkin minggu-minggu depan saya akan datengin. Terutama satu mamanya anak-anak saya. Bagaimanapun dia udah memberikan anak-anak yang baik buat saya sampai hadir tadi anak-anak aku di situ. Jadi kita temuin nanti keduanya siapa, ketiga siapa semua. Sambil dia bilang, sorry mantan. Banyak banget. Total berapa mantan bang? Total berapa mantan? Gua kontainer lah. Lagi gitu kan. Kalau Kak Kalina, kalau ini memang seperti itu sudah memberikan Kiki ke jantung gak? Dalam artian ke jantung, yang mantan yang memang betul-betul artinya baik. Bilang sama Kiki siapa aja mantan kamu yang kamu masih ada. Itu rasa kalau yang biasa aja. Kamu juga gak peduli dan berarti gak peduli kan. Udah kalau peduli biasa aja. Kasih tau siapa-siapa. Banyak mana sih siapa-siapa. Iya, yang pasti cinta itu seperti angin. Kita mampu merasakannya, tapi terkadang kita tidak mampu melihatnya dengan baik. Karena cinta itu lahir bukan tentang apa yang kita lihat. Cinta itu ada tentang apa yang kita rasakan. Terkadang, untuk mengusir rasa kegalauan hati yang melahirkan sebuah konflik, pasti tidak mudah untuk kita melaksanakan. Kalau kita berumah tangga, anggaplah rumah tangga itu seperti kuku. Kalau kuku ini sampai panjang, bisa melukai tanganku, pipiku, badanku, seluruh anggota tubuhku yang dipotong, kukunya atau tanganku? Ya, kukunya. Nah, begitupun nanti, apabila nanti kita berumah tangga, ada permasalahan, ada konflik, yang kita kikis dan kita gunting dan potong adalah amarah dan ego, bukan silaturahmi perkawinan kita. Sampai sini anginnya. Kalau teori mah. Iya benar. Mantap, semoga lah rumah tangga ini menjadikan sutet ya. Amin. Amin. Iya ke semuanya.